Assalamualaikum dan selamat datang. Saya berada di dataran pahlawan negara di Putrajaya. Sini adalah dataran untuk memperingati mereka yang terkorban masa darurat dan Perang Dunia Kedua di Melaya ataupun dalam Melayu dulu. Kalau kita tengok sini, ada banyak tiang-tiang yang mempunyai maklumat pertempuran yang berlaku yang melibatkan tentera kita akan Melayu dengan polis semasa Perang Dunia Kedua dan zaman darurat. Jadi kita boleh tengok sejarah yang berlaku kat sini sehinggalah operasi Daulat, Op Daulat tahun 2013 di Sabah, Sulu. Contoh sini. Jadi dia bermula dari sana. Tentang Perang Dunia Kedua hinggalah sekarang. Ini di Bakara Market Mogadishu, Somalia dulu. Apakah kita terlibat masa operasi di sana dengan UN, Tentera Pangsa Bahasa Bersatu atau PBB. Okey, kita tengok apa yang ada lagi sini. Ini tentang serang hendak di Greek Jeli, Timur Barat, Lebaraya Timur Barat semasa insurgensi kedua komunis, daripada 1968 hingga 1989. Ini banyak berlaku pertempuran yang mereka yang terkorban semasa pertempuran itu. Ini Operasi Gubir tahun 1976. Ini pun pertempuran yang penting dan terkenal masa dulu menentang komunis. Ini Gubir juga. Nama-nama mereka yang cukup kan. Ini di Keruh dan Petung 68. Yang ni permulaan insurgensi komunis kedua. Daripada 68 hingga 89. Ia gerakan gerila melawan Melayu dulu, Malaysia dulu. Ini pertempuran semasa konfrontasi di Kalawakan di Sabah, menentang penyelusup untuk Indonesia. Masa konfrontasi 1963 hingga 66. Sini pun pertempuran yang penting dulu yang melibatkan askar kita terbunuh. Hutan simpan trolak masa darurat. Dan yang penting juga bermula masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua di Singapura, iaitu perang yang melibatkan askar Melayu melawan tentera Jepun di Bukit Candu, Singapura pada 14 Februari 1942, di mana askar Melayu yang dipimpin oleh Letnan Adnan Saidi telah gugur di Bukit Candu lawan askar Jepun sehari sebelum jatuhnya Singapura ke tangan Jepun pada 15 Februari 1942. Ini pun yang penting yang menunjukkan askar kita dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Ada lagi tugu-tugu yang penting lagi sini, tapi tak boleh tengok semua lah, tak sempat ya. Jadi kalau boleh, ada masa datang ke sini untuk melihat sendiri dalam sini. Cuma dalam sana belum siap lagi sebetulnya pameran dalaman bangunan. So kalau siap sebetulnya mungkin akan ada jadi tempat yang menarik lagi lah sini. Macam
mini gallery. Dan saya rasa dia buat hari pemberesan hari kebangsaan pun kat sini juga sebelum ni, ya, untuk memperingati mereka yang terkorban untuk mempertahankan negara. Okey, itu saja dari saya. Okey, bye.